nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Nanti kasih tahu ke saya supaya standby ya. Begitu ada info dari saya, kita laksanakan. Jangan sampai terlambat seperti Tatang. Hai, saya Stan Simatupang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron Dunia Terbalik di channel YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komennya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tahu. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Maksud kamu apa, Sum? Kamu sama Kang Syafi'i, Ica. Ih, kenapa jadi Ica, Sum? Kang Syafi'i itu maunya sama kamu, Sumi. Ica, kamu teh lebih cocok sama Kang Syafi'i, bukan sama Sumi. Apa sih, Sumi? Ih, Ica teh. Sumi lihat kamu sama Kang Syafi'i, Ica. Ih, Sum, kamu ngintip ya? Maaf ya, Sum, kalau kamu jadi cemburu, tapi teh Ica cuma... Nanti, kalau Sumi ketemu Kang Syafi'i, Sumi teh bakal bilang kalau Kang Syafi'i lebih cocok sama kamu, Ca, bukan sama Sumi. Ya Allah kenapa jadi begini? Sum, Ica teh tulus jodohin kamu sama Kang Syafi'i. Kang Syafi'i itu... Ya, Sumi tahu, Ca. Tapi Sumi gak mau. Hati sahabat Sumi teh sakit. Kamu lebih cocok sama Kang Syafi'i, Ca. Ya, nanti saya coba bicara sama papanya Debi. Maaf ya, Koh. Nggak apa-apa, Esi. Saya ngerti maksud kamu. Kamu kapan mau ke studio foto, Teh? Insya Allah pada juhur. Pakai baju lebaran 3 tahun yang lalu begini? Masih baru. Ya udah tuh, saya pulang dulu ya. Udah mau zuhur. Selain nanti kamu mau sekalian makan siang di sini? Ya Allah, Esi, jangan begitu atuh. Nanti kasihan keluarga kamu gak kebagian makan. Soalnya kan... Kamu makannya banyak. Kamu masaknya sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun, Ikoh. Emang kelihatan ya kalau bukan baju baru. Waktu itu, kamu yang terus-menerus nyemangatin Sumi. Meski Sumi kadang-kadang masih kepikiran ibu. Nah, sekarang giliran Sumi, Ce, yang nyemangatin kamu. Sumi, kamu mah. Ce, kalau kamu sudah cocok dan kita sudah yakin dengan pilihan kita, lanjutkan aja. Tapi kamu sendiri kan... Kang Syafi'i bukan pilihan Sumi, Cak. Juga bukan Om Sobri. Terus siapa, Sum? Ibu. Kalau Sumi sudah bisa membahagiakan ibu, Sumi juga nanti akan memilih atau menerima, Cak. Udah, Kang Jajang, gak apa-apa. Insya Allah, aman. Iya, Dro. Terima kasih. Sama-sama, Kang Jajang. Kang Jajang, ayo sebentar lagi waktu. Iya, cuy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Gak apa-apa, Kang Jajang, gak apa-apa. Gak apa-apa, sama saja aja. Nanti juga diem. Saya sholat di sini aja, Dro. Gak apa-apa, Tukang Jajang. Sama saya aja, nanti juga diem. Tidak apa-apa tuh, Dro. Robi, biar saya aja yang jaga. Shh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dro. Kang Jajang teh pengen sekali sholat berjamaah di musola, Kang Ucuy. Iya, Dro, saya tahu. Kang Jajang, Kang Kusoy lagi repot sekarang. Kadang-kadang saya mah suka heran, Kang Ucuy. Yang punya banyak waktu dan kesempatan, tapi malah malas sholat berjamaah di musola. Dunia terbalik. Yuk. Neng, ngapain Akang bicara sama Kang Sapei atuh? Icunya aja dulu. Allah, Kang, kan nanya aja emang gak apa-apa. Ini bagiannya Ice, pastiin dulu Ice-nya. Udah pasti. Neng tahu maunya Ice. Apa? Ice kan mau berangkat. Terus apa hubungannya sama Kang Sapei atuh, Neng? Ampun, Akang mah. Kalau Kang Sapei jadian sama Ice, nanti Neng bilangin ke Kang Sapei kalau Ice mau berangkat, suruh dilarang. Pak, Bu, maaf, saya mau interupsi dulu. Apa? Ya Allah, Ibu mah biasa aja kali bicaranya. Iya, apa? Tolong dipilihkan undangan mana ya yang bagus? Oh, Bi, itu undangan buat sandingan sama Kang Ujang? Iya, Pak, saya. Gak usah pakai undangan segala. Umumin aja di musola. Buang-buang-buang aja. Ibu mah, masa gak pakai undangan, Bu? Bel! Ya umumin di musola. Ya Allah, Ibu mah. Kalau diumumin di musola, nanti menteri yang saya undang gak tahu, Bu. Oh, menteri? Iya, Pak. Saya mau undang Pak Menteri. Menteri apa, Bi? Nah, itu. Menteri apa ya, Pak? Tuh, Neng, Winarsi, katanya teh mau ngundang menteri apanya. Udah tuh, lanjutin ngobrol sama Neng. Kang gue musola dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Liur. Bi, mendingan... Stop! Jangan diteruskan. Kalau sama ibu mah suka gak oke. Sebel! Dua ujang. Mani bertiga. Pun ini makin lama makin melunjak. Nanti sebelum ke tempat les, kamu anterin Febri ke rumah bapak dulu ya, Ward. Kok Ward lagi? Ah, tuh. Hai, iya maaf, lupa. Ya makanya dibiasain. Iya, iya. Nah, sekarang senyum dong. Eh, mulai lagi. Feb, Ayatur ini mau menghadap sama Allah. Di hadapan Allah, Ayatur mau menginang dan menikahi kamu. Nah, itu. Ya Allah, senyum kamu teh manis banget, Feb. Udah sana jalan, keburu zuhur. Iya, iya, iya. Oh iya, kalau menurut A.A., Neros suka sama Pak Baskoro. Feb juga mikirnya begitu. Makanya Neros belum mau diwawancarai sama Asti dan Claudia. Karena pikirannya Neros masih terganggu dengan keadaannya Pak Baskoro. Tapi Ayah tuh yakin, insya Allah semuanya beres. Amin, amin. Ya? Febri kan udah manggil kamu A.A. Gimana kalau A.A. Edwardnya manggil Febri? Eneng. Eneng? Apa sayang? Iya, loh kok Ward lagi? Iya, iya maaf. A.A. Edward. Iya, iya. Cocok, cocok. Ya sebenarnya A.A. juga pengen nanya begitu sama kamu. Tapi alhamdulillah kamunya udah nanya begitu duluan. Biar kayak bapak sama ibu. Iya, Neng, iya. Tapi... Gak enak juga ya kalau kamu yang manggil begitu. Ya makanya dibiasain, Neng.
Iya, A. Ya udah, aku mau salat dulu ya, Neng. Kamu hati-hati di rumah. Jangan ngapa-ngapain, ya, Neng? Udahan, Nengnya. Iya, iya. Assalamualaikum, Neng. A. Dijawab dulu atuh salamnya, Neng. Iya, iya. Waalaikumsalam. Nah, gitu dong. Neng A. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Saum. Saya juga punya rencana yang sama, ya. Tapi tahan dulu. Soalnya siang ini saya diminta air ke rumahnya. Masukan lu ya? Ya, Baskoro juga sana. Nah, lu. Apa lu kagak dipentung sama Pak Eros? Ya, air yang minta. Hah, serius lu? Ya kalau nggak serius buat apa juga sih ke rumah Er? Ya kali aja, Mpok Eros. Lu mau jadiin bini yang kedua. Aduh, berisik lah. Udah mau ikut apa tidak? Gua ke rumah Mpok Eros ada Baskoro. Ah, nehi, Met. Nehi. Ya udah. Saum. Nanti kasih tahu ku saya supaya standby ya. Begitu ada info dari saya, kita laksanakan. Jangan sampai terlambat seperti Tatang. Baik, insyaallah. Nona, Popon aman-aman aja. Popon jatuh di kampus, Pak Ustad. Ya Allah. Tidak apa-apa kan? Alhamdulillah, Pak Ustad. Saya sama Pak Dokter Irawan jemput ke kampus. Dunet, kenapa kamu tidak kasih tahu Bapak? Saya teh tidak mau merepotkan Pak Saum. Kamu. Nah, terus bagaimana kandungannya? Insya Allah baik-baik saja, Babe Bos. Ya udah hati-hati, ah, jangan pakai jenap dua kali keguguran. Iya, Babe Bos. Men, gue duluan ya. Ya udah. Nah, om. Ya, Babe Bos. Aduh. Aduh. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan, hati-hati. Siapa nih mau nyatronin Tina itu? Jon, jaga Popon. Iya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nen, harusnya kamu teh bilang atuh. Kalau ada apa-apa bagaimana? Insya Allah, Popon baik-baik saja, Bos Idan. Sakit ya?